Maka malam ni amo nak kecek di atas bahasa ala qodalah, nak kecek gapo wei, nak kecek di atas apa nama ni mau kita panggil gapo. Nah, kih daripada kita semua isya ni mari di mana ya ada humi. Bukan tahu dia dia hey Muhammad mau ya isya dah. Semua semaya yang Allah Ta'ala datang mari pada kita ni ke punca mari pada gapo tahu tak, mari pada syukur, mari pada terima kasih. Asas semaya mari situ ya. Duk semaya dua rakaat, duk semaya subuh dua rakaat, duk semaya zuhur 4 rakaat. Punca mari mana? Punca mari pada buku terima kasih, buku syukur nama dia. Tubik natijah orang yang tak semaya ni ke, nama eh kata orang ni kufur nama dia. Kufur nikmat. Orang semaya ni ke, syukur nikmat. Tama orang boleh semaya jumaah. Nombor satu nak orang boleh semaya jumaah. Bukan mudah ni. Semaya jumaah ni nampak yang mudah. Hakikat sengerti payah. Bagi orang tak pilih, bagi orang yang Allah Ta'ala tak pilih dah, bagi dia semaya, bagi dia tu payah selalu dah. Nah, maka kita kena ucap terima kasih banyak-banyak kepada Allah yang mana Allah Ta'ala pilih kita lagi ramai-ramai ni boleh mari duduk dalam rumah dia. Kena terima kasih banyak. Kena bukan mudah. Hei, nak tanya dia masa weh, jalan lagi sejik dengan jalan lagi bukit payah mana dua tu? Dah tanya kali omong nak terang. Hei, jalan lagi bukit dengan jalan lagi sejik masa payah mana? Jawab kata payah lagi bukit kalau tengok jalan lah. Tak itu ke? Ngahilik ngah akar bukan main nak boleh motong. Jangan lagi sejak tengok ngah cerah pelita molek kipas angin pun banyak pintu pun buka habis 14 habis pintu. Tapi nak tanya weh, piye subuh banyak gi tempat payah ke banyak gi tempat mudah? Hei, banyak gi tempat payah. Kenapa yo lagi muka yo yakin? Deku gi boleh cerak 400, deku gi cerak rumahku sudah, deku gi ku boleh bayar sore mutu. Kita nampak sampai tu payah setara mana pun kita boleh gi, muka kita yakin. Muka dok nampak dengan mata kepala kita ke. Okay? Apa tak? Apa itu amal dok di rumah, amal perhati mutu. Mutu pia subuh dengan mutu pia subuh tak sama tak ime. Kalau mutu pia subuh bunyi pam, pom 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 pom, mutu ni tak sapa sejek caya mu perak gi kelak toh golek mutu dak gi sejek menyilah ana de mapo ku bucu tu sana de tie ini orang pos mate tu orang gagah tak leh mari hok dak mari sejek ni ke tak leh tak buke hok raja eh tak sedah. Kalau gi semak yang aja eta kelek gi ha, kita ada nok ro. Ne pulo, pane pulo buka yo sore nanyo harak kecil manis mari sekali ngan dia. Mari sore yo supa ngan ne ore dah ngoba, ngatuka, ngapo cukup lekak. Kenapa benar payah? Kerja agama ni kalau ibarat mari supa kita tanda diri ye. Kena beringat banyak perkara. Tanda diri ye, salah banyak baja, pemampuh baja banyak belah. Oh. Salah kemarah, mampuh juga. Kenapa tak? Salah hujan tengah lebat, mampuh juga. Payah, benar boleh. Juga kerja agama ni Allah. Salah mengajak cak, boleh ke demo pula dah. Oh, ngajak mata sejak itu. Oh, aku keriak. Salah tak mengajak. Itu tak nak kecap akan mampuh dulu lagi dah. Nak ayat ke apa? Nak atas kerja agama ni, ya mari'i dengan etak sedap. Nampak tak? Ya tak sedap. Pas setai pun murah. Oh, setai murah. Tambah maria jemaah. Setai tu lebih murah nombor satu maria jemaah ni. Hengok Nabi biasa tanya Iblis. Nabi kita gib jumpa dengan Iblis. Nabi kita tanya. Tak tanya amal lain. Tak tanya amal poso. Tak tanya amal baca Quran. Tak tanya amal sedekah. Tak ada tanya. Mula sekali Nabi kita berjumpa dengan Iblis, Nabi kita Nabi tanya apa? Ya Iblisu, lima tamna'u an ummati anis salatil jama'ati. Wahai Iblis, wapa mulai umatku tak wismaya jema'ah? Tanya hok mula-mula. Tak tanya apa umatku tak sedekah, tak tanya umatku apa tak pergi haji. Ya tanya mula-mula. Mula lah hari apa umatku tak wis mari jemaah tu kan. Nampak tak?
Ha. Iblis jawab halo dah. Iblis kata nak, ya Muhammadu, he Muhammad. Ya kata nak, iza kharajat ummatuka lis salatil jamaati, apabila umat kamu tubek pada pintu rumah menuju untuk nak sembahyang jemaah tu ke, iblis kata nak, ana aku ni ke, hum ya haratan, aku demi panah, ya demi kita mari sembahyang, ya demi selama mana ya hingga klik setagi ya hingga lalu, tapi setengah orang nak doa pun tak ada yang melupi duk panggil di rumah. Klik awal, klik ha. Baik tulis salat assalamualaikum warahmatullahi. Assalam tak ada nak doa lah ya tu baik, ada super mak yang mati dah ya tu baik. God, kenapa? Halu pi rumah dah demen. Mungkin ha weh, oh, mu tak klik ya aku demen ni. Nak mari tu payah dah, dah mari dah. Dia pesan pula, klik weh cepat. Tak ada dah. Kenapa? Ya demen amalan yang Allah Ta'ala wik kita ni ke pun katup ada dengan syaitan seumur. Bukan kata kita main-main syaitan tak ada berasa apa. Tak lah. Syaitan demen. Pak kita tanya. Kita wak wik ya demen. Sahri wik ya demen lima kali. Ya perik. Sahri wik ya perik. Buat apa? Semaya kita jemaah sehari lima kali. Perik ya tak tipu kita pak bila lah. Nak tanya weh. Lo ni ya demen pihak mana tak ini? Ngorek. Ya demen. Syaitan demen tak? Ngorek demen lah. Sedak lah mayam ngorek. Ha kena sedak? Nasi tak masuk. Bining tak jangok. Goye tak masuk lagi. Kedate pop itu tak nak luar lagi. Kenapa? Sampai tu dalam lima waktu harga murah sekali ngorek. Ngorek ni harga murah. Lepas maya di waktu ngoreklah harga murah sekali. Hak maha ada di mana? Subuh dengan asar. Ini harga maha. Kenapa tak? Kalau mari sebenarnya ngorek subuh tak mari. Ciri-ciri munafik tak ada lagi. Yang luar sedar ni. Luar wasa berimel. Yang luar sedar tu. Piyah-piyah munafik. Ya munafik. Ya mari. Biar ni. Engkau ya puah tahu nak pergi ke mana. Hak semuati wat lu pucat tu acing sungguh pia subuh nu lu pucat. Tok imej ni pun lu pucat alih lagi dia tu. Sudah kata kok ge. Sa kata kata imej tok babo pun sepo tu lo lah weh. Kenapa bagih go maha? Ya iblis. Lima tamna'u an ummati anis salatil jama'ati. Wahai iblis, wa apo mulai umatku tak wismaya berjemaah. Walah mudah yang main jemaah ni. Mutu pemuda tak kena start. Pakai pecek. Yang mari. Kalau jamai dulu pada. Nak boleh merasa je Allah. Ingat nak mutu sepinta main dulu tak imai. Setak makai ekor tak kaki. Jamai dulu. Tuk-tuk. Pada wak mecok. Dia nak mutu lagi saja. Oh ku keriak dengan mutu ni. Lo nipah pecek pak pula. Perak. Lakoh saja pergi perak dah. Ada orang tua seorang mak kita nama celah. Ya sakit lutut. Pas kedai tengah sejik ya orang ni adik-adik beradik. Kedai orang mukmin dengan kedai setan nak rapak dua tu. Napa tak? Asuk Nabi kata bermula kedai tu ke. Itu adalah tempat setan. Le kedai ni tempat setan, le masjid tempat malaikat. Sampai tu sejik dengan kedai teh tak sengaja. Ha, malaikat ada setan pun hati-hati. Pan nak tanya siding ni mana weh. Ha, dah lah sejak lama tak leh mengatau. Tu itu. Tu lagi nak ke atas sejak tak ada mengatau mata telah ke kan tepat dia. Nak apa tu? Maka celah ni. Ni sejak tu ke datang dia tu, ke datang jauh sikit dah sejak dapat tu sikit. Terjumpa ya. Che, geno tak ada gimana yang otak dia sejak. Ya selok. Ya okey. Ya tu mu tengok lututku ni kering. Aku sakit lutut. Mu tengok lututku bekok. Pak tak kedatang mai boleh. Sejak di sini kedatang di situ nyugi boleh. Ah oh, ni po tebang. Ya ya tebang. Ya ya tebang. Ya tebang iku kedatang. Kok sejak ni tak tebang. Kenapa?
Karena kita sekarang bila dengan mata kita, kata mata nampak, kita kira kata boleh. Dia mata bila tak nampak, kata bila tak boleh. Tanda yang kata ime kita, ime dalam tupu. Orang berime jangan percaya dengan mata zuhir. Nampak tak? So, apa nawaiyah kita? Tuhai kata sejarah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Allah Ta'ala catat muhusya. Tuhai goyak sendiri. Innama ya'muru. Sungguhnya orang yang ulek alik ke masjid. Apa mana ya'muru? Uzur pemari, susah pemari, sehat pemari, senang pemari. Itu pun ya'muru. Kita mari kau senang ya. Dan susah mari salah hujan sikit. Alah kira. Kenapa tak kira? Hujan. Itu lagi dia nak pergi perak. Eh? Istilah agama ulama. Ya guna lapan ya'muru. Apa mana amara? Susah pemari, senang pemari, tak rak pemari, sehat pemari. Ni, baru digelarkan ta ya'muru. Kita mari sejak sekarang setengah orang. Ya mari kau susah, kau senang. Tak boleh mari. Tak ada. Tengok kau jadi obotoh gitu. Tak ada. Prak, cung telak. Yipsi cumung. Lo ni hawa obotoh tak ada. Baru deng kau mengakak. Mari. Jadi, kau ugamu sekarang ni kebanyakan kita mari kau habis lipping dah. Kau habis sekarang habuk. Apa tak? Ada yang mula cerita. No ayat kata, kita ni rapat dengan Allah ketika susah. Sampai tu Allah Ta'ala wis susah kepada kita sekarang nak apa? Nak ajar kita rapat dengan Allah. Wis kerahmullah, wis pramullah. Nak wis kita rapat. Kenapa tak? Wis kowik main kita. Nak wis kita rapat dengan Allah tu. Hatta kowik mari. Bomo pun nak berubah. Hei lagi tak ada Allah. Orang kata habis otak dah amal pun. Kowik mari kepada kita sekarang. Ajar kita apa? Nak wimu gatur dengan Allah. Nak gatur dengan bomo tak boleh kakak kerja. Bomo mana tu boleh pergi berubah. Bomo sendiri pun mapuh dengan kowik yang belana. Nak wimu kita perapak dengan Allah. Hai sengih. Ajar susah pada sampai pun para-para anbiya mana tak nabi mana tak senang susah belaka. Kenapa dia susah? Ya rapat dengan Allah dia senang nak bawa kepada tersengih dengan Allah. Mana senang? Korun senang tak korun? Senang kau jauh dengan Allah. Pak kita nak pakai jadi korun belaka berbuk harta kita hok senang dengan Tuhan tu kita nak sangat lah ni. Kenapa tak? Hok rapat dengan Allah Ta'ala kita tak senang. Ada dua orang seorang itu, nyebi ni. Jadi pesan dua orang ni. Hak seorang ni, nyebi ni dua. Hak seorang ni, bini seorang. Hak tanya, hak bini seorang tanya. Hei, mu bini berapa sekarang? Hak bini seorang, hak bini dua orang tanya. Aku bini dua. Hak bini seorang tanya. Sedap tak, hak bini dua. Oh, mana kecak ya tu. Gimah bini muda makan sup. Klik mah bini tua makan tom yam. Gimah bini muda makan bubur. Klik mah bini muda makan cacau. Ah, hok bini dua ya. Hok bini sorang tak kena aku bini tek. Mu bunyi sedap dah ah. Bagi bini pak tak ada supa tu eh. Gimah bini muda nak tengah menyalak itu. Klik ngam bini tua nak tengah menapa nyamuk. Tak ada tempat nak pergi. Sutaya gi ke mana? Ngako nak sejek. Bau napa? Naik pukul berapa tu Imeh? Pukul 12:30. Nak saya mari apa? Mari berdoa. Muka tabar tepat nak gatal lagi goyak pia lagi dah. Habis tepat dah. Masa dah sujud doa tepi tabir tu. Ya Allah. Susah ya Allah. Oh. Gimo ini muda nak time nyelak itu. Klik ngam ini tua nak tengah apa nyamuk. Tak ada tepat dah ya Allah. Kalau tak capak lah hati bini ku dua orang tu kasih saya kepada aku ya Allah. Susahlah aku. Dok sarat tu deh. Lek laki tabir kuat pada ia ada lagi. Ada seorang lagi lep lakit tapi bunyi ya Allah aku tak ada tempat dah ya telah ada lagi kuat ada aku. Dia kata ya ni kuat dah piyo dia saya lep lakit tapi pak kena hak saya hak bin dua kena wey lah kena murah tak sedap aku dah bahawa kata
Lepas tu aku nak imun sepuluh aku kata dia. Ingat lah, kalau ada sang kita mai ajak bin dua apa ya dah. Ya deki kita yang nampak kita senang. Jangan harap apa tu. Yang mai senang dia sepuluh dia tu lah. Tak boleh tidur, tak lepas tu lah. Apa nak royak? Nak royak katanya semayanya kita semaya ni ke melalui mari pada susah belakang. Orang yang mula ismaya orang yang mula ismaya subuh. Ha tu dia awal. Orang yang mula ismaya subuh siapa dia? Nabi pun mula ismaya subuh. Jawab katanya, mulai nabi yang mula ismaya subuh ialah kena kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi adalah orang mula ismaya subuh. Kena we ingat kata kelas semua cucu tanya nak jawab we banar tadi. Ni cucu kleceh. Gapo? Orang maya mula-mula subuh dia. Tak silap gak. Dia dah nak bau dah tu. Dia wah tak silap gak. Cek dia nak bau dah tu. Dia silap dah hebat dia kata gitu tu. Nah. Orang yang mula ismaya subuh ialah kena kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Buku apa Nabi Adam ismaya? Buku apa? Jawab boleh kerananya Nabi Adam ni hawa yang terbaik daripada syurga, Allah Ta'ala perambak terbaik pada syurga, tujung daripada dunia, yang terbaik mari dalam kegelapan. Dalam syurga ni yang cegah. Tak ada tempat gelap. Maka terbaik mari, tinggal katuk di riwayat katanya, katuk di tubuh ada tu ke, katuk dengan daun kayu, khuldi wah kayu, daun kayu. Oh sampai tu tak pelik fak kita memang mabuk daun kayu sekali tok cek kita ya tua dengan daun kayu dah gitu. Nah, mula-mula Nabi ada tu pada syurga tu ke, dia pakai daun kayu. Dia pakai daun kayu. Turun siapa di atas muka dunia pak? Masa tu ada seorang yang ada. Manusia lain tak ada, tapi binatang ni Allah Taala buat persiapan mari dah. Binatang tu awak dah. Maka hawa ada turun daripada dunia pak. Binatang ni tak ada pian lagi zairah Nabi ada. Moga Nabi ada orang salah. Moga Nabi ada orang berdosa. Pian lagi zairah. Sebab kita ada klik dok orang tak ada pian lagi mana. Walaupun waris kali pun. Gena mu tak gi berjadah mak ayah. Ah, ala kurang sikit weh. Moga klik dok. Nampak tak? Maka dok ramah-ramah tu deh. Siapa dia mula ibzairah weh? Kerja. Kerja gib kecek dengan lemu. Hei, lemu. Kita gib zairah ada. Ha? Ya bau tu gua ada dunia. Hei, mugi aku tak mau. Geng. Orang yang nama salah dengan Allah Ta'ala tu. Duk tepat sedap cekak ni. Hamad tu. Hei. Ha. Mula imasuk zairah Nabi ada. Ialah kena kepada seekor kerja. Kerja masuk zairah. Kerja lagi. Assalamualaikum. Kerja wisalah. Nabi ada waalaikumsalam. Mana kerja? Lah, ya tak ingat. Aku mai berziarah mung ni lah. Kena kesik ke dunia ni. Oh, Nabi ada kesik. Mung godok lah lah nunggu dengan Siti Hawa. Siti Hawa perak kabak kau mana. Dia sore. Nampak tak? Maka kecek-kecek gimari. Nabi adanya ambil daun kayu hak dia tu. Wih kepada kerja. Ha ni sunat. Kita kena ambil tak sunnah Nabi ada. Gapo? Orang mari di rumah pak, ada apa ke? Jangan wede tetamu kita dah menanyu. Ni ada juga kita gimo ya, malah tanya, pak ai lah no, pak ai lah no. Pak nasi deh, akan nasi deh. Eh? Pak nasi lah no. Kafe rak, kafe rak. Akai mari lah. Kita nak koyak pun apa benda? Oh. Nih, Nabi ada ni hawa kerja lagi siapa pak ya ada dalam kayu pernah akik dalam kayu wis lalu dah tak kecek banyak supa tu apabila tetamu mari rumah kita pak cepat di atas kita akik barang dia kalau ada air tawar dulu jangan widak widak lama ni tuan rumah cina kekoh makan cier dua tanya kapa kafe deh kafe deh bagi tenoi atau ho pun apa dah oh nah barak ha adewi ada widah kayu kerja makan daun kayu hok Nabi ada tu buat kerja makan dia kerja kelik Allah Allah Ta'ala witu buat kerja bahu sedap
Sebab itu kalau kita mengaji kitab fiqh, minyak bahu kasturi yang berharga mahal sekali duduk di mana? Duduk di pusat kerja. Pusat lemunya nama cari tak ada kasturi. Ada kasturi duduk di pusat kerja. Kenapa? Kerjalah orang mula makan daun kayu surga daripada Allah. Kerja kelek. Bahu sedap tubuh kerja. Dulu tak ada bahu apa. Hawa gi makan wah bahu kayu daun kayu Nabi Adawi tu dah. Kelek bahu sedap. Maka fok lemu, fok kebar, fok kami marilah. Hei, kerja, gendong bahu sedak itu lalu mu, eh. Ayah kata aku pergi jumpa dengan adek. Pak gendong bahu sedak. Adek aku makan dengan kayu. Oh, wow. Hei, tahu pak tangan tu dah. Fak lemu, fak kebal, fak lemu. Oh, pakak gina bedek lah lah. Bau di. Assalamualaikum. Wow, saya ku panjang lalu. Ingat lah. Nak ingat tu. Kalau assalamualaikum, panjang nak pergi ingat lah. Fak utik kerap. Baru tak kerak dengan metak bergetar. Yang mari ngakum dulu. Kalau assalamualaikum, ani orang dakwah. Nom nusuk lepai aja cepat-cepat, nyah ajak keluar. Ya dak main. Ada budak. Nah, amai mari assalamualaikum. Orang tua yang tak amai mari tunjuk lepai dak dia. Anak yang gapo cik? Dak dia, orang dakwah mari. Pakal dia tanya cik, ya tak cik ada. Budak apa tu baik? Orang dakwah tanya, ha, kena ayah ada tak? Ada, tapi suhu yang tiada tak ada. Budak tu pun. Nah, nak ayah saleh. Saleh pun kena mengaji lah. Kalau assalamualaikum, orang dakwah. Kalau assalamualaikum, getar duit. Kena ingat lah. Dia mau ingat malah. Kalau kita ada rumah, kalau assalamualaikum, lanjut deh. Kita kena turun cepat-cepat. Tu sapak gi dakak ya gang kita masuk dakak dia. Allah terima kasih muai mahku. Ha kena aku nak kata nak gi mahmu. Nak gi apa? Nak gi bertai duit mu kita hotel ni. Wa lama gomo dia serius juga. Kita hotel lah boleh. Ya baru senyak dia apa? Tak apa. Fo ilmu ke ba gi cepat deh. Sudah kecek dengan Nabi ada apa siap? Bo nak kelek ada terlupa akai. Ada tak ada uwi dalam kayu. Mula tanya, "Pak, nak ada ke dah kayu belbe?" Nak kedau. Nabi ada ambil dalam kayu wui, tapi lemu kubak kami makan ni dah. Tak ada bau sedap, bau busuk. Kejai makan bau sedap, lemu kubak makan bau busuk. Kenapa? Hagi tragi sini jebaklah ni lemu. Kambing tak nak kecak lekat apak tali. Kenapa? Pakak kita tanya Nabi ada. Ada. Hei, kok mana eh? Kerja makan dah kayu hok muwi bau sedak. Wa apa fak ku makan dah kayu hok muwi tapi gena bau busuk. Nabi ada tanya Allah Taala, "Ya Allah, gena dah kayu tak sama?" Nabi Allah Taala kata na, "Wahai ada. Kerja tu ke? Ya makan dah kayu mu tu ke? Ya tak ada nak di dalam kayu nak berziarah mu. Ya ikhlas dengan mu betul-betul. Tapi lemu ku bakam ya mai berziarah mu juga, tapi ya nak kepada dah kayu. Aku tukar jadi bau busuk." Supaya kita kalau mari sejek malam ni terjual lain. Boleh hok tu, boleh thai, boleh gapo, boleh bubur, boleh nasi hok kita makan sana. Ya duduk di kita ikhlas, ajar kita. Gapo kai sana? Ajar kita wi ikhlas. Dan ikhlas so Allah Taala wi hok mulai. Ora. Tok situ dulu yang pertama sekali. Ha, kai tu orang yang mula ismaya subuh, wi ngate. Siapa dia? Nabi Adam alaihi salam. Klik ngapa kate? Klik lagi 14 jalan orang maya subuh yang pertama Nabi ada, orang semaya yang pertama Nabi ada, subuh tu Nabi ada. Mengapa kate? Orang tanya lagi mana kaya? Nabi maya mula Nabi ada. Menjadi gitu eh. Kali gitu. Buat apa ya semaya? Eh, buku apa Nabi ada? Tubek pada dunia mari gelak. Allah gelak dunia ni bercekak dah. Hei, dunia ni gelak ni. Cuba tengok varietas kaya. Api mapoh tak ada siapa saja. Beriuh dah. Oi, api mapoh oi. Dah itu ke? Tu api mapoh saja ya baru. Bagaimana gelak dalam kubur? Sampai tu Sayyidina Ali kata nak, "An-nasu niyam." Manusia ni tidur.
iza mata, apabila kita mati, emba tahu ya baru ledo. Ledo hak semati, ledo selepas pada mati. Tu ledo semati, lah ni dah jenera. Lah ni dah tidak mengigal ni. Lah ni kita mengigal ni. Kita tengok siapa ke? Ada belakang ke? Ada dengan rumah, ada dengan bini, ada dengan anak, ada dengan harta cukup. Dia mati pak, ada apa tak? So kata apa? Nayuk mati pun dia mau toko ya tanah kau buat batal. Ada atau ni nayuk kita cek dia batal wiki dia sikit. Dak. Muka dak mengiga, kau mengiga toh kita belako. Bini hok kita, harta hok kita, rumah hok kita. Dia leda pak, tak ada batal-batal pun tak ada, ada tidak talata. Atau hakikat kita sengerti annasun niyam iza mata imba tahu manusia ni tidur apabila mati ni ya ledo. Habis tu lekru ini roya abu mati tu barulah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal saliha inna mukinun mi tak kelik semula muka lagi ledo dah pak kita nanti Rabbana ni ok. Maka Rabbana lep sejik lo ni lah fok kita weh. Pi Rabbana weh sungguh kuat sikit weh. Akik tangan piyab doa tu winapa nak sikit lah. Allahumma afiya. Winapa nak? Ni akik tangan terap hati ke seka. Bila-bila cabut bulu hidung. Bila-bila upih tangan. Piyab kena beri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afiya min kulli bala'id. Allah. Hei, biasa tengok dia meminta bagi keraja tak? Minta bagi keraja ni pun tangan kena mulai. Adak dia, akik tangan letak. Cara minta jumpa pada raja. Cara minta raja ni, tupu tangan. Pahala ni kita minta doa dengan Allah Ta'ala, minta lah ni. Tapi kita tengok. Habis tu pada ikhlas kata ginilah. Mu nak tahu kata tu saya terima, tak terima. Nak tengok, cek kita terima ke tak? Dia minta duit di cek kita back tu. Kena di belakang, jangan kasi kamu. Itu lebih tu nak beli wakak estro ni. Lalu tu cek atau main dekat aku tak apa. Minta apa pun orang kaya. Lalu kita minta doa sebab orang kaya. Tak tahu kata apa nama. Kalau dia berlaku nanti amin setiap apa nama nama tak tahu. Kenapa tak? Kita ugamu kena janguk. Ugamu kena comel. Tama semaya. Semaya ni ibu heret rezeki ni. Semaya ni adalah habuwe heret rezeki duduk di semaya. Tengok. Leh lah tak ada. Tapi leh semaya minta rezeki ada weh. Mana? Antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni. Tengok gitak bak minta rezeki tak leh semaya. Leh semaya we gapo? Minta sehat badan. Allahummaghfirli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Minta kesihatan badan. Kesihatan badan doleh semaya. Rezeki banyak doleh semaya. Leh semaya son cukup lekat. Nak sehat badan, dok les maye. Kenapa tak? Habis kita tak percaya, dia mahu nak sehat badan, dok kayu sika. Belilah sika pakai kayu. Enggak percaya. Tok ime pun kayu. Tok hotik tak nak kerja dah. Ada maya asal dah, tok hotik dua gitu. Kayu sika. Enggak percaya kata kayu sika sehat badan. Apa tak? Mereka tak jok mu banyak ekor kau doyak kita. Hei karim, kayu sikat tak sehat pada dok. Hanya tak sehat. Sayang kita sogek di jabak. Ya kayu sikat naik bukit lah. Jatuh bukit tak. Dok sehat pak lani. Dok kecok kenyu. Buku kayu sikat lah kau. Apa tak? Dalam semaya ni sehat pada. Dalam semaya rezeki. Nak rezeki murah. Dalam semaya. Maya apa rezeki murah? Maya maya. Oh rezeki murah semua. Pak lokau. Tak punya pakai agi pun. Hei. Tak tepok pun sahwah. Muka boleh ke? Kenapa? Lah ni kita tak kena harga semuanya. Harga semuanya Allah Ta'ala tak winapak. Oh, kalau Allah Ta'ala winapak, balas semuanya subuh. Allah Ta'ala winapak semuanya mengorek dah. Fak kita semua tak buat rumah dah. Sejik tangan ni tak padan lah. Ni mujur Allah Ta'ala we tak winapa boleh mari duduk ni. Kalau winapa tak nak duduk, duduk mana? Tak ada mahu pergi lah kena. Tu yang nak pilih. Allah Ta'ala nak pilih. Apa mana orang beriman? Ya kita dah baca semua ke? Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa orang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Sebab orang takwa tu kan, yang percaya dengan benda hak tak nampak. Tu orang muttaqin.
Kalau kita tak percaya dengan benar nampak, tu bukan mutlak kita kafirin. Orang kafe yang percaya hak benar nampak, kita sekarang pun percaya dengan benar kita nampak juga. Tak ada mana dengan iPhone Aiden. Napa tak? Les maya nampak apa tadi? Tak nampak apa. Tapi janji yang Nabi dah lening. Hak tak nampak tu mutaki. Napa tak? Ada orang seorang. Orang seorang ni yang susah. Deh. Boyo susah sangat. Ya gi moh raja. Ya gi moh raja. Gi oyak raja. Kata raja. Tak ada ke kerja-kerja. Weh kat amur ratik nak kerja. Sebab amur tak ada kerja duit. Tak ada. Raja kata ni. Oh boleh. Tapi kerja ni penuh laku dah. Sapuh-sapuh pun ada orang buat dah. Beki pabungo pun ada orang buat dah. Basuh kereta pun ada belakang dah. Raja kata, ah siaplah. Aku nak cari kerja apa weh kat munga. Muka kerja tak ada. Dia ni minta juga. Hei raja, ikut lah kerja apa. Asal mu boleh kerja. Amal duit tak ada. Nampak tak? Raja pun. Raja kesebelah kepada orang ni. Raja ajak lagi. Hei, hei. Gimana raja? Mungkin tujuh duduk lekoloh. Raja wak koloh sebutin. Neh, gajo gidok lekol atau gajo wak koloh. Nah, gajo dok lele koloh. Mako. Nah, itu. Nah, istagi bat itu kalau kutik istagi apa? So kutik kau ni belik. Nah, kerana sudah kita kutik neh. Kalau kutik kau ni ya belik. Kita nak mengajar lele murun. Mau tak ada kita dan pada keluarga demo tu. Kau nak lele ruwi. Kau tu nak tamoh ruwi belik cik. Nah, titagi. Amo nak kecek hok mo dulu sudah. Nah, tak ada apa. Raja. Raja ni habis kerja dah, tapi raja kesiablah kepada orang ni. Raja panggil wak kolah, raja wak kolah sebutin. Dalam kolah tu raja buat. Nah, raja panggil, "Hei, mari. Mu nak kerja sangat ke? Ha? Gaji aku nak widimu sehari 500 ke. Mungkin duduk dalam kolah. Lepas tu wak apa raja? Munggi dok lek Allah. Patu raja wiraga sebutin. Wiraga. Wira apa? Suruh timo ak lek Allah ni. Timo ngan apa? Timo ngan raga. Ha, teke, tak apa. Oh, ya percaya kok raja suruh dia ni. Turun gedek lek Allah gelung ambil raga so. Gelu ai. Ra, no tu be apa titik. Nama dak? Gra. Balah tu sehari lah tu. Tapi sudah kerja pak. Mbak di pukul 8 sudah pukul 4. Sudah kerja pak. Pop gini raja. Raja wik gaji ni mahari yang mata kau. Pagi saat ni pula. Balah tu lah kerja dia. Kerja apa? Wak raga giduk lekoloh. Timu ayat ngak raga. Nak tanya dia mana? Nak habis lah ayat lekoloh tu. Nak habis lah? Jawab kata tak habis. Nak apa tak? Balah tu. Lama kelama ia duk gara ia mikir orang duk ni muat dek Allah mikir ah aku duk buat bini ayat tak habis ni alih-alih kenapa dah kenapa esok kena pergi beledi wabak esok kena pergi beledi nyoklek di rumah teh beledi sungguh mari brung tu dek Allah pak gerung tak siapa saja ah habis sekolah. Raja mari. Raja kata ni. Ha, habis kerja emun. Klik. Mung kerja habis lah. Ha, kena raja. Aku mek mung kita lekor lah. Aku raga. Supaya tak mui air habis. Selama mana muduk kano. Selama mana mung duduk cakuk dengan air habis. Selama tuku gaji ke mung. Hari ni gaji tak ada lah. Kenapa? Mutimu air habis. Gapa kita. Learning jangan percaya otak kita. Otak kita koyak gapo? Otak kita koyak kata kalau semaya tak ada boleh gapo? Besok semaya bagi motong. Allah Taala tak mungkin apa percaya kepada janjian Allah. Percaya dengan janjian tu eh. Apa hok tu eh buat? Percaya gak dulu. Nu kita nak tibuka gaji dik ni. No ya kata we kita yakin dulu gak percaya tak gak. Jadi wa'i ah dengan amalan semaya jadi wa'i ah. Apa tak? Seorang tu pakai. Seorang tu pakai ni ayat kata ke tu babo yang tak lagi ketuhan lagi tu pakai dengan babo.
Ya nak mengaji dengan babo ya kena merenih suatu. Mengaji mai ben munggo tak ada batas. Kena berenah lakah sungai. Nak mengaji lakah sungai. Ngaji bahasa, klik ngaji bahasa, mengaji bahasa, klik ngaji bahasa. Su tak ada. Tanya babo kok ya? Kata babo. Tak ada ke ayat-ayat we amo boleh berjalan tak ai atik we. Tak ada we. Mari mengaji pebahasa klik ngaji pebahasa mai mengaji pebahasa klik ngaji bahasa tak ada ke babo ayat-ayat we amo boleh berjalan tak ai atik. Ha babo nak kata tak pandai apo babo juga. Babo bahau. Babo bahau. Babo atena nak mun nak berjalan tak ai ada de payah. Puak ini apa? Gini. Pia mugut tepi sungai, mu akek tinggi molek kakek tangan molek. Pamu baca. Baca apa? Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pamu niat le hati. Allah Taala kuasa. Ai tak kuasa. Aku nak jalan tak ai ya Allah. Mu ayat itu go Tuhan. Sago tu ya Allah. Ha. Munggo babo bo ya wel papah gitulah. Napa dak? Tapi tok pakai ni tok email deh. Yo percaya sungguh babo dia. Tak eh tak eh tak 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 tu. Nak jalan tak ai ada satu jalan. Dia pergi babo ya. Ngapo? Baca iya kena budu wa iya kena sta'in. Niatlah hati Allah Taala kuasa ai tak kuasa ku nak jalan tak ai. Babo depan dok pitu nate abu mek lawak gulung isar tengok dia ni nak dok berenai dah tu. Ha? Oh tok pakai yo mono yo tok pakai ni ingat ya tak percaya kok ai percaya babo dia so. Tu akhir dah. Kalau ikak pelari jangan main-main wasto tu. Lari main kalau babo tak lari hapis wasto tu. Ya percaya aku babo ya sore ya tak kira dia ni. Kapun lari tok lah dek aim dah adi. Tak ada apa. Tok pakai ni berjalan sapa di sungai pak akik tangan tinggi. Muka percaya babo ya ya. Tak ek tak ok tak ada wasuah tak ada sok ragu pada. Baca lah weh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Patuk pakai. Baca pelek-pelek. Menggotuk pakai. Tak ada makhrak. Ada malah. Iyaka na'budu wa iyaka untuk pakai. Nak malah mana? Tak ada? Tapi ya yakin. Mek kaki cak tak air. Pak jalan lagi perak. Pop, 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 pop. Babo duk tahu rumah. Mata yang belalak mata. Mulut yang ngangol lah. Weh. Jadi berat. Walah goyak baba hau. Tak ada oyak sungguh tak ada kali tapi tak ada ajar jangan berjalan tak baca tu tak ada lah dai. Tapi hawa dia mau tanya baba pun goyak wak keramat dia. Nak ayat apa? Kis daripada puco daripada tok pakai dia percaya hok baba dia goyak. Jalan tak ai gi pegak. Bagi Isak main mengaji. Jalan tak ai pula tu budak tu pop 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 baba tanya, "Hei, jalan tak ai?" Oh. Buat ini. Babo tanya. Buat beno. Lah, apa baca babo ajam marah. Lah, jadi deh. Engko babo pokok ya babo hang gitu. Lah, alhamdulillah apa? Babo nak terat. Pukul 12:30 ale. Babo pegas speaker. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wahai tok pakai sungguh tidur-tidur wek was sikit. Ya takut tok pakai bangun tengok dia berene. Tok pakai pun kawat tidur mapuh bus mana tu dia. Mungkin bapa besar go tidur wah. Babo bau kuro belah male. Bau pak bukan bangun masa nah. Apa sedadah maya tahajud dulu. Allah, minta doa ya Allah. Ikut lebih jalan tak ayah ya Allah. Oh. Sudah pak cawak bulak jak di rumah lagi babo. Kerkum, kerkum, kerkum. Sapa di tepi sungai pak, babo. Aku tangan tinggi. Pak makhrak babo lebih ada tuk pakai. Baca pun apa lah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Balah mana yo ajar tuk pakai dia balah. Itulah dia buat. Sudah pak mek kaki cak tak air. Bunyi gelung. Bunyi tulung. Tulung. Nak tolong kena tok pakai mapuh bus. Tok pakai muka yang besar juga, tok pakai sing mau tidur wek awal wek. Tok pakai tak ada pia tolong. Pagi esok nung demo temu babo, pelapo mapuh pak babo. Gapo no ya? Keyakin ni tu stago babo bahau tok pakai percaya tu heda. Hani Allah, Allah Taala tak bahau sama sekali. Innallaha la tukhliful mi'ad.
maaf, aku tak salah di atas janji yang aku wik pada kamu. Tapi kalau Tuhan tak wik kita, nak tanya kita sungguh setara mana dengan Allah Ta'ala sekarang? Nampak tak? Lain kita dengar ragu. Pak kita bila tak? Pergi sekali ni buah. Tak boleh buat talih, klik lah. Tak boleh lah. Dah kerja agama Allah. Hei, kalau gitu Nabi ada tak doa sampai 40 hari lah wey. Nabi ada doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lama mana? Riwayat setengah katanya 40 hari baru Allah Ta'ala terimakan akan doa dia. Pak nak tanya, Pak kita berdoa dengan Allah Ta'ala berapa kali? Hai? Berapa kali? Nak kena tahan ke? Apa? Anak omong nak jemput tahan ni. Hab doa lah. Ya klik doa malam tu. Lepas tu tak dah. Lepas tu kena. Tadi doa apa tu. Ya ni kau. Ya pun kena sungguh lah sikit. Ya tak boleh gaduh. Hai? Nabi kita ajar dah ke? Al-ajalatu minas syaitan. Baru setengah pada gaduh kepoh tu ke? Setengah daripada pakai perangai syaitan. Doa dengan gaduh-gaduh. Doa pak Allah tak boleh berhenti. Tu perangai syaitan pada tu. Al-ajalatu minas syaitan, gaduh gepuh daripada syaitan. Semaya yang gaduh, syaitan. Allah ada semaya di rumah tak nak bergacet dah ke apa? Allah walau dol. Allah baju-baju pun tak ada pakar. Bukan tak tanya bini, mana piahku? Ya, ya tanya bini, piah dia ya tanya bini dia. Bini kata, tak tujai tu. Gimik punya, gimik lah punya. Kamu nak bakar tak selik dia lakai. Aku dapat lurah. Bah, nak tanya. Lah ni kita wik kepada Allah Ta'ala. Kita wik isi ke kita wik tulis. Kita tanya buat kita. Kita wik isi ke kita wik tulis. Lah ni kepada Allah Ta'ala kita wik tulis. Kerja kita, kita wik isi. Hak kita, kita wik isi. Hak Allah Ta'ala kita wik tulis. Cuba tengok foto menek, foto nebek, foto botol. Pihak nak pergi peracung. Oh, baju gosok cili cing. Baju ke? Sengah lah. Aduh, saya cita je. Bau sedap. Kamu kena pergi peracung. Nak pergi dunia. Mari semaya, weh. Baju aku ranyang. Nggak getah pisah di belakang. Mudah-mudahan dia Allah Ta'ala, ya. Mudah-mudahan gitu, ya. Apa tak? Maya minta weh baju ada aku tu minta tu. Ni mai semaya pakai baju liwopu. Kita lek belakang tak ada kerja apa nak baca hijau baju ya tu. Liwopu. Aduh bola apa ya nah. Sepak bola kena kedok dia ni. Ada mai bincang. Kena bawa kita tak punau. Ya kena ada adab. Dalam kitab Pelita Penutup atau Ta'limul Muta'allim. Cara heret rezeki yang pertama. Nak dapat rezeki yang mudah, Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki pada orang ini. Gapo? Mari semaya belum pada orang bel. Pia boleh buat. Orang tak ada bel lagi, ya mari dah. Itu adalah anak koci bagi segala pintu rezeki ni. Orang tak ada bel lagi, ya mari dah. Nak cari mandu. Eh? Kita lah ni mari piano, dia mau komak. Tu ngak asak wokok yang keteng mari. Kada lagi siapa kalau fat ada. Namo komar mo. Komo pada ada tu tele ngak asak ada tu. Ada setengah yok mego hop buah. Namo komar roh. Allah tu be sak bula. Ya takbir tapi kita Allah. Hatu, lo ni kita wi tu le ko ulama. Wi udah jadi. Awara, amo ingat Argentina amo. Ya besar kat Amosul beli kesadai. Bayang beli kesadai apa ya. Kesadai apa? Pumpui. Jamai dulu. Pumpui. Lah ni darak kita ini weh. Pumpui ni. Darak kita lah. Kita pun gaduh-gaduh tu beli kesadai. Beli kesadai wak lek lah weh. Wak lek weh kerja. Ha? Kesadai. Wak roti. Cicah roti pagi-pagi ya. Okey. Tino mau pergi kesadai pak. Pusing-pusing tengok pak. Dia kata. Ya tino. Kita tak lek. So Allah taklek. Kata-kata apa? Kopi kepak. Kopi ikan sadi kepak.
pek orang tina tak sedar. Padahal kita tak ada makan kopi. Kopi yang kepek, isi dalam tak ada kepek. Tapi hawa luar kepek, tak ada orang nak dah. Lo ni tak ada. Lo ni semaya kita dengan Allah Ta'ala. Balah mana tu? Nga kepek, nga bedoh ada belakang. Apa bagaimana semaya kita tu nak terima? Kenapa tu tak terima semaya kita? Wapak Allah Ta'ala tak terima doa kita? Hatipun tak kita wika tu yang wibat mana? Allah Ta'ala yang nak boleh. Tu yang nak jangan. Nampak tak? Bukan kata Allah, manusia apa yang nak molek, nak hak sempurna. Dia tak sempurna, orang tak say. Orang tina seorang, jangan hidup macam parak. Mata kelong, molek lah. Tubuh licin. Deh, tubuh tinggi lepas, betis serah. Pohon pelepohnya. Dada tu, bukit jabat gubus. Molek dah kau. Tapi tak apa. Mau nak dah. Hai, temen nak dah. Hai, dah ada gila babi. Tubi alio sore. Temen dah. Tak mau. Wala hajangok, jangok pada tak sempurna. Hai, learning kita we kepada Allah Taala, we juga tapi we hab berai. Nampak tak? Pas mayas kaya. Kalau kita tak tupai dengan jemaah osa, tak ada jales supaya kita nak sempurna. Kalau tak tupai dengan jemaah lah. Mau mari cuma oh dah pepunah rekan yang belana. Tok pakai wak mu. Mai lah ni, kecek lah ni. Noya tok pakai tu. Sama dak atas ya, ya dua orang ni yang mari ya masbuk eh. Mari lek belakang sama dak atas ya. Hok sorang ni puak atas ya, hok sorang ni puak atas ya dekat wek tu. Kita sudah semaya dah dak belakang dak tengok. Ya ni wis salah lo. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah wis salah pak. Ya gibisi ngah tahiyat tak sudah lagi. Kok sorang ni. Kita lek lagi. Hei. Untuk kejak apa dak maya? Dak ali apa dak yak apa ni? Pada-pada selesai. Ah, doyak dia satu kipas. Soalnya at-tahiyat kipas tu. No ya kata, no saya hok molek, hok mano. Hei. Terakhir kita tanya apa kita. Sekak dok semaya sekak. Hok molek, hok mano. Tahu ke dok? Tak tahu ke mana lo ni kita ni. Sungguh maya. Maya yang tak mengaji. Nimpu satu kau yang masuk lemah gulungnya orang melengoh-lengoh dengan semaya. Semaya tapi tak ada ngaji. At-tahiyah tak angin itu. Ada. Atau orang suruh tak angin itu. Tak angin itu. At-tahiyah pun apa dia. Buku tak mengaji. Buku dengan gamuk. Ingat tarone wak ngak amang ngak tak mengaji tu hai tolak. Hai, ya kita mengaji le Syekh ke Ibnu Ruslan. Dia kata nak fa alimum bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabum min qabli 'abadil wasan wa kullu man bi ghairi ilm ya'malu a'maluhu mardudatun la taqbalu. Satu Syekh fa'alimu maka bermula orang pandai orang alai lah bi ilmihi dengan ilmu yang dia belajar tapi lam ya'malan ya tahu amal banyak fak kita ni panah belakang tapi tahu tak kata semaya awal-awal ketu ni tahu tak kata sahwa boleh pahala tahu tak kata dia takbiratul apa dia takbir apa lagi takbiratul ula sekali kata imam pahala besar tahu tak tahu tapi mari tak. Nu, lakas tu. Yo golek fok panah fok necang yo dekat belakang. Tinggal fok anak suwe, dek ape pamula Fatihah bobo betul. Nampak tak? Banyak kita ke panah tapi lam yakmalan. Tak sewa. Maka orang ni kok mana ni? Ibnu Ruslan kata ni, mu'azzabum min qabli badil wasan di hari akhirat orang ni masuk neraka kena azab dulu lebih pada kafir semua galon lagi. Ni buat sedak lah. Ni buat sedak dengan kita orang panah lah. Kalau orang panah ni teruk sekali ni. Tapi sebalik. Wa kullu man bi ghairi il man ya'malu tiap-tiap orang yang buat amal. Tapi tak belajar. Tak belajar. Duk semaya sekarang apa tahu. Duk ngaji dia. Ha, kalau buat teka tanya. Ya. Sekarang duduk semaya, sekarang 40 tahun orang muda semaya. Bum ngaji piyo. Babo mana kata koyakmu semaya kena. Babo mana kata patihah kita baca betul. Biasa betul ke dia?
Dak, dak puas hati hak amak dia tu. Pasal kalau tu imam buat perakat, assalamualaikum. Ha, kita gini jemaah naik awal sikit tu betul Fatihah. Tu bakal tak naik. Dak dia. Dia takut betul Fatihah dia. Lama dah dak ihdinassirah. Ihdinah, dia takut betul. Nampak dah tu? Hai, apa nak misal demo tu? Nak misal demo tu. Ya ni buat kereta. Kereta kita gini naga deh. Ya ni buat kereta gini naga. Hei, tak ada lah kau faedah. Tak ada tepuh orang. Kena molek ya wak. Tak ada lah kau faedah. Tak ada tepuh orang. Molek. Cot pun kena pada tempat. Datang terus dadu mari. Dadu buka suruh itu ke itu. Pernah? Dadu tanya. Hei, baik kaki mu dah tak? Dadu tanya. Baik kaki mu dah kedau. Kita jawab. Tak ada. Pernah? Mungkin ikat ni. Hai, ikat apa mu? Amu tak ada tepuk orang. Amu tak ada lakau faedeng. Amu nak tanya, dia tu baik kat peki, tak ada, tak ada lakau faedeng, tak ada tepuk orang. Kena ikat tak? Kena ikat tak gitu? Kena ikat tak? Ikat buku apa? Buku apa ikat? Buku apa ibu ayat? Buku apa? Buku tak ada baik kaki. Lalu ni kita ada semayah tak? Mayah leh? Betul lah. Lek patihah pun baca, rokok pun bawa, sujud. Kena makok, tapi baik kaki dah tak gay. Hai, we tinggal awak baik kat kaki ni dah kedak lagi. Hai, duk ngaji dia. Ha. Sosok ni kalau nak main sungguh. Duk puasa sekarang, duk ngaji pia, duk mana junuk sekarang, pia royak kata manisah. Kekek duk gamuk sekarang. Hai, anak pak ada nak tujuh dah saya kata duk mana junuk, tapi duk ngaji gamuk lagi. Puasa sah dah wek ni. Kau tak takut betul, takut ke apa? Tapi muncul lah ni ada laisuk. Ha, lain tak? Tua tak ada wak tak ada mungkin dengar ada babon jawab tu. Oh, orang lah ni mengaji berakhir. Tapi mewe, orang dunia sekarang orang dunia berakhir mengaji. Lebih gok gini ngaji kamu. Amo gejala kena masuk dalam yame. Eh, tak masuk dalam yame. Oh, bunyi tepi tu dah pasti abosoh kata. Ha. Abosoh dah mengajar jamih dah weh. Allah kata fuak ni begok pun dengan ceramah. Loh, apa kali tak dengar balik begok tak tubik kali. Leh hati kita dah mengepai. Oh, bunyi suara abosoh cerak-cerak. Dan kita-kita semua kena nak mon koyak weh. Tecek suara abosoh. Tidak kata tepi atau Allah abosoh wak rekam. Duduk sebentar je. Hak mu sirilah weh. Ah, ni suara kan kuah aku sirilah lah weh. Kita nak tumpuk posisinya, takut tumpuk-tumpuk nak dapat tu. Nampak tak? Nak kata orang lain dia suka dengan mengaji. Dengar orang mengajar. Kenapa? Di alhamdulillah sudah satu keutungnya dah orang suka main mengaji. Dulu kata ikai pasal lagu. Ingat tak? Kita ikai zaman dulu pasal lagu lah. Lagu India. Cicung-cicung. Lah ni pasal ceramah. Allah kriya apa kamu? Huh? Kita dah buat mutuh kita pernah. Bagi sawa emma dah ceramah. Tak kata ike. Dan tak tak. Tersiap pun gini. Tak untuk kata-kata. Yeay. Kita apa tak. Dan menusuk apa apa itu. Apa apa setia. Takut temu tuwe. Takut tuwe. Tuwe buat kereta. Ha tu tuwe ceramah dari situ tu. Allah lalu ke kapu emma pasal ceramah orang lain pun apa weh. Nak oyak ke atas sekarang. Apa itu? Penting di atas kita belajar. Maka kedok. Kedok orang belajar. Salah. Tuhan tak kira salah. Weh nama kata belajar. Salah pun tu tak kira kata salah. Sebab ayo awak kereta lek belakang tu lek apa? Dek peng apa? Ya tu lek apa lek belakang belakang? Ha, memai hat kap. Nampak tak? Ya tu lek memai hat kap. Jatuh lek pagi orang tak buah kena tulang. Ya tak kata memai hat kap. Kena ada tak pai kita pai mengaji ni kena we ada. We usaha mengaji. Nampak tak? Jangan kita duduk lepas pada orang tak mengaji. Orang tak mengaji, kalau wak tak kena pun salah. Salah dia tak mengaji tu. Sebab itu, nah masjid kita ni, we ada mengaji. Nampak tak? We ada mengaji. Helah reti dah pun mari. Jadi wak sedap. Nampak tak? Jadi wak pandai gitu. Kita kena berasa kata jiwa. Mengaji apa? Mengaji nak lepas kita daripada kesalahan. Satu. Maka amale orang buat amal yang tak belajar ni ke? Ingat tahu nah? A'maluhu. Amale dia, semaya dia, apa dia buat tu ke? Mardudatun. Ditolak.
Lagi pula la taqbalu, tak terima, perih, kosong perih, supo tak ada buat apa sekarang. Ha pakai di akhirat pak pala semaya tak ada. Saya tanya mu semaya ke tak? Maya. Pak kena pala tak ada. Oh, mu semaya tak kena. Napa rata nah? Sampai tu yo besar dalam pelajar. Yo besar dalam ngaji. Man arad ad-dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa dia nak berhajat tu kaya ekne sebab kedebe dunia, fa alaihi bil ilmi. Dia kena ada ilmu. Fak iko kaya kita ada ke? Ada tak fak iko kita cok wisuah? Ada ke tak? Lagi cari wek mana tahu wek. Hada iko yang kita cok roi tri darah. Cok pernyak tri darah. Tak ada. Cek dah ada iko yang kita tu ke? Papak. Biko ya dah jatuh ya padang. Nah, dia ya besar dia ilmu. Al ilmu imamul amali. Nabi kata, ilmu tu ke? Tu ime bagi amal. Amal tu makmum. Tu ime ni samkan sekali. Apa dah tu? Sampai tu dasar kita kena belajar. Apa-apa kena belajar. Ni tengok sejak kita apa gagah. Nulik bawah ni camai royak siap dah. Tuweka banyak ni nah, seming banyak tu nah. Baru sejak kita yo rak nam nak. Yang ni ilmu tu pakai wak agama tu. Pakai wak agama. Semua tu dengan ilmu pengetahuan. Nak tanya buat kita sekarang. Sekak ada dengan wak amal saya, kita belajar bila. Kena cari boleh. We jadi super muak bangga. Biasa dengan kisah muak bangga dah. Habis muak bangga, yo cok mudah kau ya. Ya ada guru. Mok-mok bangang, wakpo muduk murung. Dia mau tanya, mok bangang, wakpo murung. Muduk murung mengung tu, murung wakpo. Wangang jawab, sabik kuduk murung, ike tak timur. Cuk perak je, dia mau kita tanya buku ike salah. Hei ike, ike jawab tu no? Ike, ike, wakpo mu tak timur. Ike jawab. Sabik ku tak timur repuknya panya. Ya kita tanya repuk pula. Ya mudah cok. Supo kalau kita orang mengaji, supo saya. Wahai karim mudah wa amam nak ngaji di mano? Kita jawab, amo mengaji di ponok dalo. Cok. Ya kita tanya babo dalo pula. Wahai babo dalo mulu aja sungguh kedap. Kita cok balik kita boleh tidur dah. Dia mau main. Hodo takutnya, wahai karim, mudu amam ngaji di mana? Kita tak nak mengaji. Tak nak ngaji. Amo ni ke benok bau. Ha, nak tanya, dinding untuk nak cak ni ada kelak lagi kita sekarang. Apa nak? Habis tu besar di mana? Ngaji. Lek panah, lek getih, tu tak murah situ. Ngaji tak getih, tu tak murah. Mengaji tak peher, Tuhan tak murah. Nampak tak? Mengaji tak pandang, Tuhan tak murah. Hak Tuhan murah, dia tak mengaji. Itu ya. Sebab pandang lah, peher lah. Hak tu Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak murah, peher, tak peher. Tapi nama usaha kita belajar. Nampak tak? Oh, ni ada mak murah lah. Oh, kalau pergi ngaji itu, tak kerti sekarang apa? Hak kali itu saya ngaji, takut nak kerti sikit. Kayak gitu. Ya, dah budak anak kita tahu. Ngapa tak lah? Tentu budak anak ngapa? Mengapa tak lah? Loh, ngapa tak ingat babo habal itu? Sama ngapa tak kena ingat gini? Hei, sebab Nabi kata ada satu deh. Nabi kata ini. Nabi katanya asadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Mau kita panggil asadu. Bersangat tenis buah sesat di hari akhirat. Orang ninggi di hari akhirat ia akan jumpa dengan kesesalan. Hei, sesa dunia ni pun habis gamuk. Ada orang sesa dunia. Orang seorang tu ia umur 53. Jatai ni 53. Nyogi bining hak tino umur 33. Jatai 53. Gi bining hak tino 33. Bining apa? Bining malah tu tak tahulah. Bukocok bih di dunia. Sudah ya tidur dengan bini ya siap dah. Hak jatuh dung. Mek pala tak. Amik tangan tak tak pala. Bukan tangan saja nah. Nyerik kaki nak tak pala latih. Fikir berat.
Ha demo tergama mek. Nah. Siapa mek orang mek tangan tok lipo teruk cekak dah. Dia ni nyo heret kaki apa tak tak kepala. Bininya tanya, "Lah be, geno kriya apa be?" Kriya ke apa? Be cuba royak ah. Amo wak hidayah tak kena ya. Bininya tanya, "Hei, amo wak hidayah tak anan nah boleh be kriya itu lalu." Oh, be tak do buat hidayah kena molek belaka dah. Pak be tak puas hati di mano? Siapa mek kaki tak tak kepala ni teruk ni? Napa sesak? Apa sesak nak boleh amo jadi bini? Apa ya tedak? Kenapa masih abu? Ya sesak dah juga. Dak baca buku ya. Ben sesapo. Sesak boleh amo jadi bini ke no? Dak. Papa sesak buku po. Sesanyo tahu kata sedak baik ni bini aku bini umur 25. Tapi tak ada rohnyo gi khabar kok umur 53 tak ime wei. Pon wak namo. Pak kalau 53 kalau wak mutu nak akek tayar tak ada dah. Noa. Omo muda-muda ni sedak akek tayar, cuba tengok foto anu gagal eh. Ya wak mutu. Saya ngasih. Pak ada dah hot tua nak apa lu akek tayar. Nak akek tayar, nak bawa mutu duk balik lah kata kau. Apa itu? Allah. Nah, atau sesah hot dunia. Tapi Nabi kata nah, asadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Bersangat telah manusia yang jumpa dengan kesesalan di hari akhirat. Orang sesal di hari akhirat. Siapa dia tak ime? Orang sesal di akhirat. Iyalah rajulun. Seorang lelaki masuk belaka tino ngajate masuk belaka. Rajul mana seorang mana yang amkanahu fi talabil ilmi fid dunia, yang dia ada masa untuk nak belajar ilmu agama di atas muka. Ya ada masa ni. Ada masa nak pergi mengaji, ada masa nak pergi dengar, ada masa nak pergi menano, tapi kok mana boleh sesak? Falam yatlubuhu wala hariya tak buat. Ya tak tutup. Kalau tak ada masa tak apa. Apa tak? Kita nak mengaji tak ada masa, ngo sakit, ngo uzur, hengok. Lah ni kita ada masa belaka wei kok Allah. Cuba perhati tengok. Ada masa cari duit. Ada masa dok lek date. Hai, ada masa buah, ada masa main bola, ada masa belaka, tapi masa mengaji dok mano? Cari tak temu, tak ada masa. Berapa biar mengaji mula? Loh, kini tak memang ajar minggu ni kok anak? Ah kau lemu, yo ya sia-sia dah yo lemu. Ada Allah. Apa kita ada? Hei, loh. Hei, tak memang ajar ah we kau lemu. Yo ya sia yo lemu, yo lemu. Ada Allah. Kau sorang tiap pegang bro. Gedo lah. Hei, tak memang ajar gini. Ah maaf, kau bro. Loh ni kita tahu kata kita pegang bro ke bro pegang kita. Hai, hai, fok pegang lemu nak ayo so. Mung pegang lemu ke lemu pegang mung. Wih cerak weh. Kalau kita pegang lemu, kita dem ngaji, kita des maya. Lah ni lemu pegang kita. Tapi tak ada duk ngaji tu. Hai belah, pergi ngaji. Ha, sialah ni. Lemu kawai tak nak pakai lagi. Jadi lemu pegang mung berat lah. Apa dah? Habis itu selama mana kita tak cari medal we masuk dan kita belajar, maka ingatlah takut jumpa dengan kesesalan. Sesal. Mengaji Nabi wayak dah tak ngerti berhenti. Mula daripada tubek pada perut ibu-ibu, perut ibu hengo sapa pada lali-lali lah. Kena mengaji situ. Pak kena tanya. Fak kita sekarang nak mengaji biar nak tahu tak? Kebanyak kefok kita manusia sekarang pakak nak mengaji. Biar. Biar mana nak mengaji? Biar mati. Pakak nak mengaji. Mana mengaji? Hata lekai itu. Hata lekai itu mengajar. Heh? Mana nak mengaji? Bawa mati tu nak mengaji. Kau hidupnya yang suruh ni mata hijau. Hei, pergi mengaji tu. Ay, mengamuk aku tak kerti ke? Kan? Pandai dia. Tapi dia mati pak minta apa kita lekin sikit ha ya nak mengaji lah weh. Ho oh, kita pergi mengajar sedak ke mengajar saya lah. Kok mengajar sedak engkau boleh payung. Boleh kai sarung. Apa dak? Hei keni jangan weh cak weh amo tangan kelik buat ai lah. Nyu weh keni lah kak amo ni ku tak nak gebu tak gebu tak tak leh palong demo.
Nampak tak? Gila weh. Kita orang mengajar sedap. Ya Abdullah. Hei Abdullah. Iza atayaka, apabila datang kepada engkau al-malakanil mu'akilan, apabila malaikat mari tanya kamu setagi, kita mengajar. Kita nak pesan ke dia. Fala yarhibak, punya takut lah. Wala yarzi'ak, punya gerung lah. Fa inna lahuma, kalau sebab malaikat dua orang yang mari tanya kamu tu ke khalqun, dia makhluk min khalqillahi ta'ala. Sebab makhluk Allah tak ada cerita izin nak buat apa, tak boleh. Sedap dah kita mengajar, sedap dah kita mengajar, sedap hak bawah ni weh. Eh, biasa tengok itu gocah muai tak ni kok lewa sedap ajar sepak lah lutuh lutuh. Oleh atas nak mampuh. Kita nak mengajar sedap. Oleh bawah nak jawab dek dok. No. Nak tanya. Nak mengaji pihak tu ke buat kita? Nak mengaji pihak tak ada lidah ke kena? Kena nanti itu. Ngaji sungguh. Juga buat kita manusia. Nak sedekah. Bila kita nak sedekah. Kau mati juga. Kau hidup yang win. Mata hijau. Assalamualaikum. Pulak dah. Marah yang marah dah budak ni. Hmm, punya sahidup. Terah tengok piye mati, salah kita pergi semayang-mayang, ya tak mai tawe duit, tambah duit. Hemak kita napa nak mulai? Ha, berah, tak apa-apa. Ha, tak leh. Hanya nak win hai weh. Oh, bob piye mati bakal nak berah lah, tak ada lu lah nak win. Ha, ho sedak kali tu email tu kotak tu bila, oh sedak pun dia tak kisi duit stoko. Eh, duit stoko dekat meja. Ponok-ponok ni. Apa nak naik amuk? Apa teh kereta? 7 teh kereta. Cabut duit apa tak saya deh. 7,000 lah. Cukup dah 7,000 ni. Prop. Ha ni bonok anak ni. Apa nak cekuah? Apa teh kereta? 7 teh kereta. Pam. Sedap bui lah. Ya bukan duit ya. Oh, tapi foto email sedap bui. Cacacacac. Bukan duit ya. Terlalu duit ya sini. Kita lutut apa tu? Nak ayat agama. Nak ayat kata fok kita sekali banyak nak buat amal kau mati, nak ngaji pun hati mati, nak sedekah pun hati mati. Nak tak? Hal itu masalah ni Allah tak ada wi lagi pada. Wi peluwe lagi. Jangan jemu dengan sebab syaitan dia mungkin sangat. Syaitan dia takut orang ada ilmu lebih pada orang abid. Tak itu kita mengaji hadis. Syaitan dia takut orang ada ilmu lebih pada orang abidun, apa abid, orang aja ibadat tapi tak belajar. Satu ketika sahab, Nabi ceritanya ada syaitan. Nabi kita yang nampak syaitan. Nah, Nabi nampak syaitan duduk di pintu sejik, tak berani nak masuk dalam masjid. Ada orang nak semayang dua orang, ada orang nak tidur seorang. Nabi tanya, hei iblis, apa mu tak asal tipu orang dia semaya? Allah, ya tak, aku takut. Mu takut siapa dia? Tu, aku takut hodok tidur. Tak ada takut kali hodok semaya, nyugi takut hodok tidur. Pakai nama takut tidur. Allah, ya tidur dengan ilmu. Ya tidur dengan niat terbaik. Ya tidur dalam amalan. Hodok semaya tu kan? Pasti hodok lagi tak kena. Apa? Ya besar dia ilmu pengetahuan. Kena caracang tak? Kena caracang tak? Kena adik, kena caracang tak? Kerja dia mana caracang? Kerja dia di mana? Tatah deh. Caracang kerja dia tengah batah. Prip. Prup. Anak beradu. Prup. Prup. Tu caracang. Pukang. Pukang kerja dia di mana? Dah lompat deh. Lain bilik tak? Ada air tak? Ada air. Allah tengok pukang. Dalam air deh. Dalam air. Wak kalas tau. Dan ini. Wak kalas tau. Kecik tau sak. Eh. Kalas tau. Caracong. Dutam atas. Prum. 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 Ha. Ah, tak berada ni. Amal nak kata. Pihak gaji tu baik. Ha mana banyak. Ha. Pihak gaji tu baik. Caracong banyak ke. Pukong ni banyak. Ha. Pukong. Kerja apa? Tak saja sebagai tu juga orang ada ilmu sikit hok yang buat pala bukan main. Hok tak ada ilmu ni buatlah banyak mana pala tak leh. Cuba cara macam tu, cek kena di cara tu nampak pakai cusa tapi ilmu tak ada. Sampai boleh duduk dengan panas tu.
Oh kerja letih lah. Tapi sikit gaji. Ilmu. Sampai apa buka je gaji mahal. Ya ilmu bukan mahal dia dah saja. Mahal ilmu hodok dalai dia. Apa tak? Habis tu dasar yang saya mai kecek pada sini pada malam ni tak lain tak bukan tujuan nak menggemar nak target fok kita semua ni we kita berasa kata nak we duduk le media orang belajar. Napa? We masuk dalam media orang nak mengaji. Halah lah pehe tak pehe reti tak reti bukan habuah kita. Habuah kita usaha we boleh mengaji. Reti tak reti itu habuah Allah supaya kita sakit eh. Supaya kita sakit gi ubah juga. Hingga tak hingga dia Allah bukan di bawah motu. Tapi jangan berhenti nak berubah nah. Sebab Nabi katanya empat perkara. Empat perkara nah arba'atun la yashba'u min al-arba'. Empat perkara mu jangan kenyang pada empat perkara. Mu kenyang bila empat perkara ni maka bawa pada binasa kamu. Tidak boleh kenyang. Yang pertama, al-'ainu la yashba'u min an-nazari. Mata ni dia tak puas daripada lihat. Kenyang biasa berhenti. Wasa tak mau tengok dak? Nak tengok semata. Tengok apa? Tengok terosak. Ah, ada berada tidak ada gitu. Ingatlah, fok mai terosak kuat-kuat email tu baik. Email tu baik. Cek mana email tu baik? Tengok dia ada kuih tu baik semata. Palai meng pai. Fok rajin mengatik email masuk. Orang rajin mengatik email masuk. Kenapa? Tengok jadi heret masuk. Dia heret kau masuk. Kita sekarang banyak mai terosak, dia heret ada gitu. Tu baik nak hari email kita semua. Semua. Muka rajin dok buat. Al-ainu la yashba'u minan nazari. Mata ni dia tak puas daripada lihat. Hari mana puas pada tengok cahaya tu, mata mu nak buta. Orang dia mata molek, dia tak puas daripada nak tengok. Sudah tengok ni, nak tengok anu pula. Yang kedua, gapo Nabi kata? Yang kedua, al-mar'atu la yashba'u minar rijal. Orang tino tu dia tak puas kepada orang jantan. Hakikat orang tino ni tak puas nah kepada orang jantan. Kena bagi khabar tak kita buat jantan. Orang tino walaupun mana dia, dia tak puas daripada orang jantan. Amor dengan hadis ni amor pelengok Allah, tak puas kok mano hai. Kita masa tanya babo, kok mano boleh kata orang tino dia tak puas pada orang jantan. Hei, kali dia puas boleh sore kerik nah, tengok sore-sore tai 12 orang, kuku dia tak puas. Kalau dia puas pada belah sore tu pak perik pak tak murah aku tak mau dah kena-kena pun ne lepas dah tu hanoi ada tak perik tu reptino. Yang tiga, gapo yang tiga? Yang tiga al mataru al ardu la yasba'u min al matar. Bombing dia tak kenye daripada air hujan. Muturunglah setelah aku terima boleh. Hari mana bombing jeruak cek tu nak kemak dah. Bomi nak terima tak jeluak hok bawah tubik lah. Yang terakhir sekali, al-alimu la yashba'u minal ilmi. Orang alis nanti dia tak puas daripada belajar. Cek tu, kalau tak segi mengaji buku reti dah, jahil lah orang ni jahil. Gena mu tak gi mengaji, awak reti dah, ni jahil. Tanah kata orang jahil ialah dia berasa kata dia reti. Dia berasa dia reti. Hei, ini bapa Allah yang mengajar. Oh, mengajar apa-apa? Buku maya. Aku tidak. Cera tu. Tanah air kejahilan apabila kita mai berasa air reti. Dia tak boleh berasa air reti. Kena berasa tak reti semata. Aku tak reti. Baru kita nak belajar. Sebab kita fikir kata, aku akan menyakit. Baru fikir nak ubah semata. Dan kita fikir kita menyakit. Cera buku apa? Kita malah patah. Buku kita tak pasal kita menyakit. Ingat dah aku kecil mana? Ingat dah. Tumulah. Tewah. Ya, tumulah. Pak hari sak menyata do ICU dah mata belalak. Apa dah? Habis tu jangan puas dari kata kita belajar. Nah, amo harap pe kepada ahli kampung kita semua ni, nah, we bersemangat, we ada kekuatan hemoh daripada kita. Kenapa? Amo ayat terakhir sekali, orang belajar walaupun salah, Allah Taala tak kira harga salah. Ingat itu sudah. Aku salah sekalipun. Pak kita yakin gedak dua amal saya basah kata betul gedak lagi weh. Kan kita yakin kata mai aku betul dah ni. Kan kita berasa gitu. Hai? Kan kita berasa gitu. Kalau berasa gitu tak ada apa. Kalau berasa tak aku duk mai betul dah kena dah aku ni. Ha, lagi.
Haya kita takut Allah. Ai aku pun wa amma pun la la. Ah, tapi mujur kalau kita buat lama tak kena sekalipun semaya apa ilmu kita lek belakang dak tulah kapai. Walaupun tak kena sekalipun ilmu dak ada. Maka dinamo kata orang belajar walaupun salah sekalipun Allah Taala tak kira harga salah. Panak cari mana lagi. Deh. Hai, cukup dah weh pasal tak gok dak mau pun mak udara panas. Deh. Udara pun pada sahur sikit ne. Maka dalam keadaan udara yang bersangat tepanah ni banyaklah kita banyak baca doa sikit ne. Allahumma ajirni min harri jahannam. Nabi ajar tu dalam udara bersangat tepanah banyak kita baca Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, jauhlah oleh kamu ya Allah akan daku daripada kepanasan api ni aku. Ya sahabat ni yang nampak habu dunia yang nampak akhirat. Sahabat, panah dunia ni yang nampak kepanasan di akhirat. Senang dunia yang nampak kesenangan di akhirat. Susah di dunia yang nampak susah, yang nampak lenung sebalik pengen iktibar. Dek, sahabat ni ingat tahu. Sahabat ni yang nampak api di atas muka dunia dek, dia gambar api di akhirat. Sahabat, nampak api di atas muka dunia, dia tergambar kepada api di akhirat. Tapi kita sekarang nampak api dunia dan nampak apa? Nampak api akhirat tak? Eh? Nampak api dunia sekarang nampak api akhirat tak? Dah. Nampak apa? Nampak hubi kayu. Oh, kalau ada hubi sudah. Fikir nak makan darah kita ni. Nah, maka nah, amalan ini saya buka masalah sikit. Dalam keadaan menolak kutip batin apa ni, saya nak buka masalah. Dalam keadaan kita kutip batin lah boleh, penama tu, maka kita buka masalah boleh 5 minit. Siapa dia suka nak tanya gapo? Hah, saya buka peluang boleh 5 minit. Tanya. Ada pun nak tanya tek ni. Ada pun nak tanya tu boleh boleh siapa boleh sipe ni. Yo kadang-kadang ya tak ada pun nak tanya supaya kita ikeh. Kenapa tak? Buat kata ikat cok. Ada pihak tu baik beli kan? Buat ikat cok. Nak pergi. Mula kolo. Kolo. Tu mula tu baik ngakai. Buat kemeh. Tak ada pergi. Kau tadi tak tanya. Sebab tu kau tu guru babo mari. Duk dapat. Ya tak tanya. Setagi babo kelek lagi. Hoi. Haa. Duk balah mengon dulu. No. Duk balah tak cok lagi. Alhamdulillah. Ha. Ada pun nak tanya? Ha. Dah. Ha. Silakan. Nah. Ah, buat kali tak ada orang dah. Tak ada orang ni. Ada ke tak email? Ada tak? Tak ada orang dah. Ada eh? Ah, siapa dia nak tanya minta kaki-kaki weh? Kita pergi pergi mari dekat sini. Nah, tak apalah insya-Allah nah. Lain kali kita akan berjumpa pula. Ni malam ni sebagaimana yang pertamalah yang saya mukadimah mai belajar boleh gadi. Saya sipun tak biasa masuk lagi lek apo ni. Saya tak biasa mari lagi lek apo ni. Semoga-moga keberkatan yang saya datang pada malam ni terus menerus kita akan berjumpa pula lain kali pula nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Allahumma innaka 'afuwun karimun, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana amanna bima anzalta min ar-rasul faqtubna ma'ash shahidin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa arzaqan wasi'an wa 'amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatad darain wa husnal khatimah wa anta khairur raziqin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين